masih masih belum semangat ya. Belum semangat ya? Pagi-pagi ya? Ulangi lagi. Apa kabar anak-anak? Tepuk semangat 3. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Hari ini udaranya cerah, Pak Mendok. Karena kita mau pergi kemana sih? Pembelajaran hari ini kita mau mana sih? Mana kuning itu gigi itu nggak bisa masuk sama sekali ya? Tapi motornya kita pondok ke. Kalau Makassar harus naik pesawat ya Nana ya. Kita naik mobil saja ya. Hari ini siapa yang tahu hari? Yang kecil tadi di depan, menghadap sana.
Dia berdiri di sini karena kita nggak bisa lihat. Amin. Karena Rasulullah membaca roban nabi nabi aminkan. Ya kalau melihat yang jelas, ya lihat. Kita di sini bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, ya, doa di mutazam ini, ya Allah, jangan berhenti. Ini subuh selanjutnya. Ini makamnya Ibrahim. Itu harus di sini. Ini ada jalan di sini. Suatu hari umum Aisyah pernah meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, suamiku aku ingin sholat di dalam kamar. Sama Rasulullah dia berkata, ya Rasulullah, ya kamu sholat di sini, di dalam kamar. Tuh, sholat di sini. Ya, dan ini sholat di dalam kamar. Ya, jadi Nabi Ismail itu mempunyai dua pintu, ini pintu masuk, ini pintu keluar. Di situ ada malaikat yang sedang menggunakan cahaya hijab tidak berdiri di sini. Tolong dan...
pasrah. Itu yang jambulnya. Oh, ini satu lagi nih. Nih. Sudah menjadi Pak Haji dan Bu Haji. Amin.